Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan belajar bab seterusnya iaitu berkaitan dengan hukum gas, okey. Okey, so tekanan suhu dan isi padu gas. Okey, kita tengok gambar foto 4.3 menunjukkan satu plastik udara kembung yang digunakan dalam pembungkusan barangan. Apabila plastik tersebut dimampatkan, udara yang mengisi plastik tersebut memberikan suatu tentangan. Pemahaman itu boleh dijelaskan dari segi kelakuan molekul berdasarkan teori kinetik gas. Okay, so kita tengok jadual 4.8 mengenai tekanan suhu dan isi padu gas berdasarkan teori kinetik gas. Okay, pertama ciri-ciri gas, pertama tekanan molekul gas sentiasa bergerak secara rawak. Apabila molekul gas berlanggar dengan dinding bekas dan melantun balik, daya dikenakan ke atas dinding bekas itu. Daya per unit luas ialah tekanan gas itu. Okay, dari segi suhu pula, tenaga kinetik purata molekul meningkat dengan suhu gas. Manakala untuk isi padu, molekul gas bebas bergerak dan memenuhi seluruh ruang bekas itu dan isi padu gas sama dengan isi padu bekasnya. Okey, so jadi kita tengok jadual 4.9, unit SI dan unit lain bagi tekanan, suhu dan isi padu. Okey, untuk kuantiti tekanan, unit SI dia Pascal, simbol P besar ni dengan A dan unit lain dia adalah cm mercury. Okey, so Hg ni mercury. Untuk suhu pula, unit SI adalah Kelvin, simbol adalah K besar. Unit lain darjah Celsius atau Fahrenheit. Manakala untuk isi padu, meter kuasa 3, ini untuk unit SI. Unit dia meter kuasa 3. Unit lain milimeter kuasa 3, cm kuasa 3 dan milimeter. Okay, sekarang kita nak tengok hubungan antara tekanan dengan isi padu bagi suatu gas. Okay, so kita tengok gambar rajah. Gambar foto 4.4 menunjukkan sebuah bola senaman yang termampat apabila seorang duduk di atasnya. Apakah yang berlaku kepada tekanan udara di dalam bola itu? Okay, so jadi bila dia duduk, tekanan dia jadi apa? Okay, so maksudnya apabila isi padu dia berkurangan, tekanan, adakah tekanan dia akan meningkat? Okay, so jadi kat sini ada eksperimen ya, eksperimen untuk mengkaji tentang isi padu dengan tekanan. Okay, so inferen kat sini, isi padu suatu gas mempengaruhi tekanan gas. So adakah isi padu ni mempengaruhi tekanan gas? So apa tesis dia? Semakin kecil isi padu gas, semakin tinggi tekanan gas. Okay, so maksudnya kalau isi padu makin kurang, adakah tekanan akan makin meningkat? Okay, untuk tujuan pula, untuk menentukan hubungan antara isi padu dengan tekanan bagi suatu gas berjisim tetap pada suhu malam. Okay, dalam eksperimen ni, pemboleh ubah manipulasi dia adalah isi padu. So, isi padu ni kita akan ubah-ubah lah. Bergerak panas tekanan, manakala dimalakan adalah suhu dan jisim udara. Radas yang dipelang api jari 100mm, tiup getah, tolok tekanan dan kaki rotor. Okay, prosedur. Sediakan susunan radar seperti ditunjukkan dalam rajah. So, ini dia punya susunan lah. Ni ombo, dia macam pecah gari. Ni tingkatan dan ni nombor dia adalah tolok badan lah. Tolok badan. Okay. Ni tiup getah dan kaki. Letak. Okay. Okay, laraskan ombo supaya isi padu udara di dalam pecah gari ialah 100 meter. 100 ml. So, jadi kita akan adjust kat sini. 100 ml. Kemudian sambungkan ujian pecah dengan tolok tekanan. Dekat sini nombor dia tolok tekanan lah. Okey, tolak badan atau tolak tekanan bersama. Okey, apabila baca isi padu dan tekanan awal bagi udara di dalam pecah gari, rekodkan bacaan. Okey, so jadi yang pertama kita ambil 100 ml dulu. So kita rekodkan kita punya tekanan, tengok dekat tolak tekanan ni. Okey. Kemudian dah dapat ni. Okey, kemudian kita buat untuk 90 ml, 80 ml, 70 ml dan 60 ml. Okey, so jadi kita dia punya jadual ni ada kuantiti fizik apa ni, isi padu V per unit SI dia, ni P tekanan kilo pascal dan ni satu bagi V ni formula lah. Okay, so ni unit SI dia, V ni unit untuk V ni ml, so bawa kata jadi ml negatif 1. Okay, apa ambil baca isi padu dan tekanan awal bagi udara di dalam pecah gari, rekodkan dalam, okay, so jadi kita akan rekodkan. Kemudian tolok ombor dengan perlahan sehingga isi padu udara dalam jadi menjadi 90 ml. Okay, ambil bacaan tekanan itu dan
rekodkan bacaan dalam jadual. So jadi kita buat ni sampailah bacaan dia 60 ml. Okey, so dah habis dah siap ni, kita akan buat jadual. Okey, di mana jadual buat graf P melawan 1 per V. So jadi kita dah dapat nilai dekat sini. So kita cari nilai 1 per V. So jadi nilai yang yang ini kita akan bahagikan dengan 1 per V. Okay, so ini daripada eksperimen tadi kita akan dapat dia result dia macam ni lah. Okay, so kita tengok hubungan di antara ni P ni tekanan, V ni isi padu. So jadi semakin bertambah isi padu, okay, isi padu ni makin bertambah lah ni, isi padu bertambah, tekanan makin kurang. Okay, atau semakin isi padu berkurangan, tekanan akan meningkat. So jadi kat sini hubungan antara tekanan dengan isi padu ni adalah berkadar sonsang. Dan kalau kita buat dalam bentuk graf V ni, jadi 1 per V dia akan jadi graf berkadar terusah. Okay. So jadi maksudnya kat sini, semakin isi padu makin sikit, tekanan akan jadi makin tinggi. So contohnya macam tadi kan, ada bola senaman tadi, bila dia duduk isi padu dia berkurangan. Okay, so bila isi padu berkurangan, tapi dia tak adalah udara tu terkeluar. Okey, so tekanan tu akan lebih meningkat. Okey, so yang tadi ni apa yang kita buat ni sebenarnya nama dia adalah hukum Boyle. Okey. Hukum Boyle menyatakan bahawa tekanan berkadar sonsang dengan isi padu bagi suatu gas berjisim tetap pada suhu malar. So P berkadar sonsang dengan 1 per V. So formula dia P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 ni maksudnya tekanan 1, V ni isi padu 1, P2 ni tekanan 2 dan V ni isi padu kedua. Okey, kita tengok kat sini rajah 4.26 menunjukkan suatu gas berjisim tetap dimampatkan pada suhu malar. Okey, so dia tetaplah. Okey, apabila isi padu gas itu dikurangkan, okey, isi padu dia kurangkanlah. Okey, bilangan molekul yang sama bergerak dalam ruang yang lebih kecil. Okey. So jadi kalau kita tengok sini, ni ombor, so dia tinggi, so jadi langgar dia kurang. So bila kita kurangkan isi padu, kita tekan isi padu dah kurang, so pelanggaran tenaga kinetik zarah ni makin meningkat. Okay, so jadi bilangan molekul per unit isi padu bertambah. Okay, so jadi hal ini menyebabkan kadar pelanggaran antara molekul dengan dunia bertambah. Daya per unit luas pada permukaan dinding bekas turut bertambah. Dengan itu tekanan gas bertambah. So jadi bila kita kompreskan benda ni, zarah ni berlanggar lebih laju. So jadi bila dia berlanggar laju, so jadi tekanan akan lebih meningkat. Okay. So jadi kat sini isi padu berkurangan, tekanan meningkat. So jadi hukum Boyle menyatakan isi padu berkurangan, tekanan akan meningkat. Okay, seterusnya kita tengok contoh satu. Okay, udara di dalam sebuah pecah gari tertutup mempunyai isi padu 60 cm kuasa 3 dan tekanan 108 kPa. Ombor pecah gari itu ditolak untuk memampatkan udara itu sehingga isi padu 48 cm kuasa 3. Hitungkan tekanan udara termampat itu. So jadi kat sini dia beritahu, okay, P1 dia, tekanan 1 ni 108, P2 ni okey, so dia nak cari P2 lah. Okey, P2 ni berapa, tekanan udara berapa. Kemudian V1 dia dah beritahu dah itu 60. Dan lepas dimampatkan, V2 dia dah jadi 48. Okey, so jadi kita guna formula hukum Boyle iaitu P1, V1 sama dengan P2, V2. So masukkan dalam formula 108 ni. Okey, kemudian V1 60. Kemudian V2 48. Okey. Kalau kamu perhatikan kat sini ada kilopascal, so sepatutnya ni 108 ni kita bahagi darabkan dengan 10 kuasa 3, okey. Tapi kita tak darabkan sebab nanti jawapan dia kita akan kekalkan kilopascal ni, okey. So jadi masukkan dalam persamaan P2, so jadi 108 darab 60 bahagikan dengan 48, so dapat 135 kilopascal. Okey, so jadi kalau kamu dah darabkan 10 kuasa 3 tu, kilopascal ni tak adalah, tapi nanti jawapannya 135,000. Dia jadi 135,000. Okey, pascal. Okey, kemudian kita tengok hubungan antara isi padu suhu bagi suatu gas. Okey. Maksudnya
adakah bila suhu bertambah atau berkurangan, adakah isi padu akan bertambah atau berkurangan. So, jadi kita tengok sini, gambar rajah foto 4.5 menunjukkan sebuah botol plastik berisi udara di dalam peti sejuk. Apakah yang berlaku pada isi padu udara di dalam botol itu? So, jadi kita letak botol air dalam peti sejuk. So, jadi setelah disejukkan, okay, kita dapati dia mengecut. Okay, so apakah yang berlaku sebenarnya? Okey, kat sini ada eksperimen iaitu menentukan suhu dengan isi padu. So, jadi adakah semakin tinggi suhu isi padu akan berkurangan atau sebaliknya? Okey, so jadi kat sini semakin tinggi suhu semakin besar isi padu gas. So, jadi tujuannya adalah untuk menentukan hubungan antara suhu dengan isi padu bagi suatu gas berjisim tetap. Okey, so manipulasi dia adalah suhu. Kita akan ubah-ubah dia punya suhu. Kemudian berat kawalan dia adalah isi padu dan yang dimalarkan adalah tekanan dan jisim udara. Okay, radas yang kita gunakan adalah tiup kapilari, asid sulfurik, bika, termometer, pembaris, penurun Bunsen, tungku tiga, kaki tiga, kasa dawai, mengacau dan kaki retak. So, bahan dia air, ais dan gelang getah. So, yang pertama prosedur dia adalah kita susun radas seperti gambar radas sebelah ni. Okay, dalam ni. Okay, panaskan air dengan perlahan dan kacau air itu secara rutinan sehingga suhu air mencapai 30 darjah Celsius. So, jadi kita panaskan air ni. Okay, so ni termometer. So, kita kacau-kacau. Okay, so ambil bacaan terus udara L dalam tiup air, rekodkan bacaan. Okay, so jadi bila suhu dah sampai 30 darjah Celsius, kita catatkan dia punya tinggi dia. Berapa jarak dia. Okay, dekat termometer ni. Okay, so jadi kita catatkan. Okay, ambil bacaan terus L dalam tiup kapilari itu. Rekodkan bacaan jadual 4.11. Okay, so jadi kita catatkan. So kita ulang sehingga suhu hingga 80. Okay, so 30, 40, 50, 60, 70 sampai lah 80. So dah dapat ni. So jadi kita plotkan graf. So jadi kita nak tengok apa dia punya hasil lah. Okay, so inilah graf di mana isi padu melawan dengan suhu. Okay, so isi padu gas bertambah apabila suhu gas itu dinaikkan. Okay, so pada suhu kosong darjah Celsius, udara yang terperangkap di dalam tiup kapilari masih mempunyai suatu isi padu yang tertentu. Hal ini menunjukkan bahawa pada kosong darjah Celsius, molekul gas masih bergerak dan memenuhi ruang bekas. So, jadi kat sini, bila kosong darjah Celsius ni, masih ada lagi gas yang bergerak. Okey, so jadi apabila suhu, okey, so nanti graf ni kita catat plot, tapi dia tak kosong, masih tak kosong lagi, isi padu dia masih ada lagi. So kita tarik ni graf, so kita akan dapat sini dekat -273. Okey, pada suhu -273 dan Celsius, molekul-molekul gas tidak lagi bergerak dan tidak dapat memenuhi ruang. Okey, so jadi waktu suhu -273 barulah molekul gas tu tak bergerak. Okey. So oleh itu isi padu gas menjadi sifar. Okey. Okey, suhu -273 Celsius ialah suhu paling rendah yang mungkin dan dikenali sebagai sifar mutlak. So jadi suhu ni kita namakan sebagai sifar mutlak. So jadi pada skala Kelvin, sifar mutlak diberi 0 Kelvin. Okey. Atau 0 K. Suhu yang dinyatakan dalam unit Kelvin ialah suhu mutlak. So jadi kita nak convertkan suhu Celsius ni kepada Kelvin, kita tambahkan dengan 273. Okey, so ini jadual dia. Okey, katakan sifar mutlak tu -273. Okey, suhu dalam Kelvin so bila kita dah tambahkan 273 ni, formula dia lah. So tambah 273, so jadi suhu bila Kelvin ni jadi kosong. Kalau ice biasanya kalau dalam Celsius kosong kan suhu. Tapi dalam Kelvin suhu dia adalah 273. Okey, sebab apa? Kosong letak sini, kosong tambah 273 dapatlah 273. Okay, so kalau contoh air dalam steam, okay, so suhu dia 100 darjah Celsius. So 100 masukkan dalam persamaan, so dia akan jadi 373. So ini formula untuk tukar daripada Celsius kepada Kelvin. Okay, so dan kita tahu Kelvin ni adalah dalam unit SI. Okay, so ini graf selepas telah ditukar, okay, suhu daripada Celsius tukar kepada Kelvin. So dia tak ada dalam negatif. So dia ajak ke depan. So kita akan dapat bertandar terus kat sini.
Okay, so graf V melawan T bagi suatu gas menunjukkan satu garis lurus yang melalui titik asalan. Hal ini menunjukkan bahawa isi padu gas berkadar terus dengan suhu mutlak. Okay. Okay, so ini kita namakan sebagai hukum Charles. Okay, so hukum Charles menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas tetap. Okay, so maksudnya suhu bertambah, isi padu pun akan bertambah. So ini formula dia. V1 bagi T1 sama dengan V2 bagi dengan T2. V ni isi padu, T ni is suhu. Okay. Ha, ni V2 ni maksudnya isi padu kedua dan ni suhu kedua. Okay, so jadi kita tengok darjah 4.30. Okay, menunjukkan suatu gas, okay, berjisi tetap dipanaskan pada tekanan malar. Okay, apabila suhu itu dinaikkan, tenaga kinetik purata molekul bertambah, iaitu molekul bergerak dengan laju yang lebih tinggi untuk mengekalkan tekanan gas yang malar, isi padu gas itu akan bertambah supaya kadar pelanggaran molekul dengan dinding bekas tidak berubah. Okay, so suatu gas ini isi telah dipanaskan. Okay, so jadi ini kat sini dia panaskan. So bila dia dipanaskan, isi padu makin bertambah. So suhu dia naik. So dia tempat dia naik ke atas. Okay. So jadi bila dipanaskan, isi padu pun meningkat. Okay. Yang ni laju dia rendah. Lepas dipanaskan dia bagian jadi lebih laju. Okay, kita tengok contoh eh. So contoh. Okay, so jadi gas di dalam sebuah silinder keluli mempunyai tekanan 180 kilo pascal daripada suhu 25 darjah Celsius. Berapakah tekanan gas itu apabila silinder dipanaskan pada suhu 50 darjah Celsius? So jadi kita keluarkan maklumat. Okay, tekanan pertama dia kata 180 kilo pascal. Tekanan kedua ni yang kita kena cari. Okay, suhu ni, okay, kita kena tukar ni. So 25 darjah Celsius kita kena tukar kepada Kelvin. So 25 campur 27 dapat 298. Okay, so jadi kalau kamu tak tukar dia akan jadi salah. Okay, kemudian 52 ni kita tukar kepada Kelvin. So jadi 325. So kita gunakan formula ni. Hukum tekanan ni. Okay, so P1 sama bagi dengan T1 sama dengan P2 bagi dengan T2. So 180 bagi dengan 298 sama dengan P2 325. So jadi bagi ni pindah sebelah jadi darab. So 180 darab 325 bagian 298 dapatlah 196.3 kilo pascal. Okay, so jadi ni dia tak darabkan dengan 10.03 sebab dia tak tukar. Sebab akhirnya kita biarkan jawapan dalam kilo pascal. Okay, seterusnya kita tengok hukum Charles pula eh. Gunakan formula Charles. So jadi kat sini kamu ada 3 formula yang kamu boleh ingat. Okay, yang pertama P1 V1 sama dengan P2 V2. Yang kedua P1 bagi dengan T1 sama dengan P2 bagi T2. Dan lagi satu yang dia hukum Charles, iaitu V1 bagi dengan T1 sama dengan V2 bagi T2. Okay, so ada hukum Boyle, hukum tekanan dan hukum Charles. Okay, so udara isi padu hanya dan dengan isi padu 0.28 kuasa 3 di dalam supah silinder boleh mengembang dipanaskan pada suhu 20 darjah Celsius kepada 77 darjah Celsius pada tekanan malar. Berapakah isi padu dari itu pada 77 darjah Celsius? So jadi kita gunakan kita keluarkan maklumat. V1 dia 0.28, V2 dia kita nak cari. Okey, T1 jangan macam biasa kita tukarkan kepada Kelvin ya. So yang tadi 27 jadi 300, yang ni T2 77 campur 27 dapat 350 Kelvin. So kita nak cari V2, so V2 sama dengan 0.28 bagi 300 dibagi pindah sebelah jadi darab. So jadi dapatlah 0.28. So isi padu kedua adalah 0.28 meter kuasa 3. Okey, seterusnya contoh 3, tekanan dan suhu awal bagi udara di dalam tayar sebuah kereta masing-masing ialah 210 kilopascal dan 25 darjah Celsius. So jadi kita keluarkan maklumat ni P1 25 darjah, T1 jangan lupa tukar kepada Kelvin. So ni 298. Okey, so seterusnya selepas suatu perjalanan tekanan udara di dalam tayar itu 240 kilopascal. Okey, so ini P2 ni dah jadi tekanan kedua. Hitungkan suhu udara di dalam tayar itu dalam Celsius. So jadi kita guna formula ni lah. Okey, P1 bagi dengan T1 sama dengan P2 bagi T2. So masukkan dalam persamaan 210 298 yang ni Kelvin ni. Kemudian 2240. Okay, so cari T2. So ni T2 ni bahagi pindah sebelah jadi darab. Yang ni
298 bina 11 jadi darab, 210 bina 11 jadi bahagi. So, tekan-tekan kereta kita dapatlah 240.6 Kelvin. Okay, so jadi kita nak dalam Celsius. Okay, so bila dalam Celsius kita tolakkan dengan 273, so dapat 67.6 darjah Celsius. Okay, so itu saja. So jadi kamu siapkan nota ni, nota, dan cuba jawab soalan. So jadi kata soalan agak susah sikit, tapi cuba je jawab dulu. So nanti kita akan bincangkan jawapan ni. Okay, sekian, terima kasih.